Assalamualaikum, hai semua. Di video kali ini, Dapur Mama Ninda ingin berbagi resep donat bomboloni atau donat Itali. Bagi bunda-bunda yang mau tahu cara membuatnya, ikutin terus videonya sampai selesai ya. Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya juga ya bun, biar bunda jadi orang pertama yang melihat video terbaru dari Dapur Mama Ninda. Bahan-bahan yang harus disiapkan ada 500 gram tepung terigu protein tinggi atau cakra kembar, 2 sendok teh ragi instan, 2 sendok makan susu bubuk, 3 sendok makan gula pasir, 2 butir kuning telur, 2 sendok makan margarin, 1/4 garam atau sejumput aja ya bun, dan yang terakhir 260 ml air dingin. Yang pertama, campurkan ragi, susu bubuk, garam.
kasih ya, Bun. Setelah 10 menit, jadinya seperti ini. Lalu dikempiskan dengan jari atau diuleni sebentar ya, Bun, supaya gelembung yang terperangkap di dalam adonan keluar. Oh iya, jangan lupa adonan yang sudah ditimbang ditutup. Nah, jadinya seperti ini, Bunda. Sudah mengembang 2 kali lipat. Dan kalau adonan diangkat, terasa ringan. Waktunya kita goreng ya. Tuangkan minyak kurang lebih 1 liter. Lalu nyalakan api sedang, cenderung kecil ya. Setelah minyak panas, kita goreng. Oh iya, menggoreng donatnya cukup 1 kali balik aja ya, supaya tidak banyak menyerap minyak. Sebelum dibalik, diintip dulu sudah coklat seperti ini atau belum. Kalau sudah coklat, tinggal dibalik aja ya, Bunda, seluruhnya.
kali ini. Jangan lupa untuk di-share video ini ke teman-teman Bunda ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.